Rahayu, salam budaya. Bersama saya lagi, Vicky Wijaya. Ini saya kemarin mendatangkan pusaka temuan sungai dari daerah Palembang Sriwijaya. Kebetulan sudah saya buka, sudah saya cek, dan ini barangnya barang benar. Nah, pusaka ini adalah pusaka era-era kabudan ya guys ya. Bahkan ditangguh sama beberapa pakar di sini, dan saya juga sharing-sharing sama pakar-pakar Tosanasi. Ini adalah tangguh Kadga Sriwijaya yang diperkirakan pada era abad di bawah abad 10 sebelum abad 10. Ini betul sudah saya buka guys, ini sangat aman apa packingnya. Nah ini kadganya, ini memang enggak saya suruh nyucikan secara bersih, jadi patinanya ini awalnya tebel guys, tapi ini udah agak bersih, tinggal dicuci warangan. Tapi memang dari perunggunya enggak saya boleh untuk bersihkan detail. Ini kadganya guys. Kalau kita lihat dari sini, ini adalah kadga sepang ya guys ya. Sepang, jadi kiri kanannya sama. Kita lihat juga dari material kayunya ya. Ini kayunya kayu temuan juga, jadi satu paket. Ini sangat tua, nanti di video akhir akan saya detailkan tampak kayunya. Ini nampak serat-seratnya kayu. Ini temuan sungai. Nah, yang jadi unik pada kadga ini adalah di sini guys. Ini perunggu plat emas. Ini juga tidak saya bolehkan penemunya untuk membersihkan terlalu bersih, karena ini juga natural alami. Patinanya masih terlihat jelas, hitam-hitam. Ini sangat jelas. Nah, ini adalah salah satu ciri pusaka kadga temuan original dari sungai. Jadi patinanya ini juga perunggu, handle-nya perunggu, patinanya hitam. Ya, kita juga cukup jelas melihat hitam, patinanya tebal banget. Untuk membentuk patina seperti ini kita butuh waktu puluhan sampai ratusan tahun. Nah, tapi di atas ini besi aji, guys. Ini besi aji. Besi-besi kabudan kalau kita lihat ini dari korosinya. Ini nanti akan saya cucikan, tapi nggak tahu bagaimana caranya, juga saya akan buatkan warangka. Ini pusaka ini langsung saya datangkan dari teman saya yang udah kayak saudara, jadi temuan sungai Musi. Ini kayunya, seratnya ini nggak bisa ditipu, ini kayu sangat lama terendam air sungai. Terus ini patinanya hitam tebel. Kemudian ini saya curiga bukan kadganya orang sembarangan, karena perunggunya di plat emas. Nah, ini udah saya tes juga kemarin, ini emas memang. Dan di sini juga ada emasnya sedikit, cuma saya nggak berani melupas karena keautentikan dan keoriginalan barang ini akan terlihat dari patinanya. Mungkin itu ya untuk review kali ini, saya cuma menunjukkan barang temuan asli original, ciri-cirinya yaitu dari patinanya, kemudian dari besinya, ini besi-besi kabudan yaitu era-era Sriwijaya. Kalau perunggu temuan sungai memang biasanya patinanya hitam. Nah, kecuali kalau temuan galian tanah biasanya hijau. Ini yang jadi sangat istimewa adalah belakangnya, ini adalah perunggu plat emas. Saya yakini ketika perunggu udah di plat emas, berarti yang pegang ini bukan orang sembarangan, pasti strata sosialnya tinggi. Karena pada waktu itu di era-era Hindu-Buddha itu ada strata sosial kaum Brahmana, kaum Satria, kaum Raja, ataupun sekedar kalangan masyarakat biasa. Kalau udah plat emas berarti ini, saya yakin ini adalah kalangan strata sosial yang sangat tinggi. Bisa bangsawan atau Brahmana, golongan Raja. Mungkin itu ya, nanti simak terus perkembangan pusaka ini. Saya akan rawat, buatkan warangka, dan bilanya akan saya lebih bersihkan lagi, saya cuci. Terima kasih guys mengikuti channel kami. Rahayu, salam budaya.